السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في مسجد من مساجد الله. Beliau memulai daripada nasihatnya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di salah satu masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'laful masjid illa man kataballahu lahu syarafar rujulati fillah. Dan tidaklah seseorang memiliki hobi kesenangan untuk memakmurkan masjid kecuali orang tersebut sudah ditentukan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bakal menjadi orang besar. Fi biyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya di rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid-masjid Allah yang mana diizinkan nama Allah ditinggikan di masjid tersebut dan disebutkan. Yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijalun. Dan di sana ada orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim wa natawassal wa natahannan wa natagarrab ila habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa munqidhina habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau tidak lupa untuk bersolawat serta bersalam dipenuhi dengan pengagungan, pemuliaan dan kasih sayang, bertawassul sekaligus mengambil berkah daripada pimpinan kita dan sekaligus penyelamat kita baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qail idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Yang mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendapatkan seorang yang terbiasa untuk selalu memakmurkan masjid, maka saksikanlah orang tersebut yang biasa memakmurkan masjid dengan keimanan. Wa dzakara sab'ata alladhina yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. Dan juga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan di dalam hadisnya ada 7 kriteria daripada orang-orang yang nanti kelak akan dinaungi di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disebut adalah seseorang yang mana hatinya terikat dengan masjid. ولأجل ذلك قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwasanya hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. فلأجل ذلك فأنتم في مكان شريف. Maka ketahuilah bahwasannya saat ini kalian berada di tempat yang mulia. Kama yaqulul habib sallallahu alaihi wasallam ahabbul bidai ila Allah masajiduha. Sebagaimana sang kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baiknya tempat di muka bumi adalah masjidnya Allah. Wa indama dzakara masjid Quba qala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dan ketika disebutkan tentang Masjid Quba yang ada di kota Madinah, disebutkan bahwasannya di dalam Masjid Quba tersebut ada rijalun, beberapa orang yang mana mencintai daripada kesucian. Fa idza kunta wa idza kunti min al mutaraddidin ala hadha al masjid fa'lam wa'lami anna Allah qad ajzala laki al atiyah. Dan ketahuilah apabila engkau wahai wanita ataupun engkau wahai pria, apabila sering bolak-balik ke masjid, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu telah mempersiapkan untuk memberi kepada kalian hadiah. Summa innakum tajtami'una fi hadzal yawmi wa fi hadhihi al-laila alladhi yu'addu awwalu yawmin min ayyami syahrillahi al-haram dzil-hijjah aw dzil-hajjah. Dan ketahuilah bahwasannya kita pada saat ini, di hari ini, sekaligus malam ini, secara kita tidak sadari kita berada di malam pertama daripada bulan suci Dzulhijjah. Wahia minal fadilati bimakan.
Dan ini termasuk daripada yaitu kemuliaan dikarenakan tempat. Yaqulu habibukum Muhammad ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qalu wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa man kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji' bi syai'in minha. Dan sebutkan bahwasanya tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada 10 hari ini di bulan Dzulhijjah. Sehingga akhirnya sahabat heran, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dan apakah amal baik 10 Dzulhijjah tersebut melebihi daripada yaitu berjihad di jalan Allah?" Iya, walaupun berjihad di jalan Allah kecuali kalau orang tersebut sudah mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya sehingga dia balik dari peperangan tidak memiliki apa-apa. Thumma innakum fi awwali lailatin min layali al-ashri min Dzulhijjah. Dan ketahuilah bahwasannya pada saat ini kita semua masuk di dalam yaitu hari pertama dari bulan suci Dzulhijjah. Alladzi qala Allah ta'ala fiha wal fajri wa layalin 'ashr. Yang mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sumpah wal fajri demi waktu fajar wal layalin 'ashr dan 10 malam. Wa hiyal 'ashrul akhiratu allati wa'ada Allah fiha Musa 40 laila hadhihi ar-rub'ul akhir min al-40. Dan ketahuilah bahwasannya 10 hari ini merupakan 10 yang dijanjikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau mikot 40 hari. Maka 10 hari ini seperempatnya merupakan 10 daripada bulan Dzulhijjah. Thumma innakum fi majlisi ilmin wa fi majlisi dzikr. Dan ketahuilah kalian ini bukan cuma di bulan Dzulhijjah saja tetapi kalian berada di majlis zikir sekaligus majlis ilmu. Alladzi yaqulu al-habib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallu 'ala al-habib. Allahumma salli 'alaihi wa 'ala alihi. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu wa ma riyadil jannati ya Rasulullah? Qala hilaqu dzikr. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati daripada taman-taman surga maka singgahlah, masuklah ke dalam taman surga tersebut. Maka ditanya, apa itu taman surga wahai Rasul? Maka jawaban beliau adalah perkumpulan zikir. Majtama'a qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa nazalat 'alaihimur rahmah wa ghashiyatuhumus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah satu kaum berkumpul ya, kecuali mereka ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan turunkan kepada mereka rahmat, maka mereka dipenuhi dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ketenangan, dan Allah sebutkan satu persatu nama mereka yang berkumpul tersebut di sisinya. Summa innakum ijtama'tum 'ala qira'ati hadzal maulidil 'adzim simtud durar. Dan juga kalian secara tidak langsung membaca daripada satu maulid yang begitu agung yaitu maulid simtud durar. Syama'ili wa akhbari wa ahdathi sayyidil bashar. Yang mana ini tentang cerita daripada perjalanan hidup dari yaitu pimpinannya manusia. Karena Allah Ta'ala ataba fi qawlihi ta'ala am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun lakinna ummat Muhammad laysat lahu munkira. Dan disebutkan bahwasannya, apakah kalian ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau adalah sosok yang tidak mungkin bisa diingkari. Wa zadal husna husnun an tuwijat hadhi bi qira'ati 'aqidatil 'awam fi 'ilmil 'aqidah lil imam Ahmad al Marzuq al Maliki. Dan ditambahkan lagi keindahan daripada maulid ini dengan keindahan bacaan kita yaitu bacaan Aqidatul Awam, yang mana beli ini akidah dikarang oleh Syed Ahmad al Marzuqi daripada madhab Imam Malik. Fajazallahu habibana wa akhana wa taja ru'usina al Habib Hasan bin Ja'far ala hadhihi al-himmatil 'azimah wal 'azmatil mubarakatil munifah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan daripada guru kita saudara kami Al Habib Hasan bin Ja'far As-Saghab dengan balasan yang mulia di sisi Allah. As'al min Allah taala an yuzidahu wa yubarika fihi wa yamudda fi 'umrihi wa yushhidna khususiyatihi wa yatwi 'anna al-bashariyat.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan umur beliau, memberikan keberkahan di sisa umur beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kekhususan-kekhususan beliau sehingga kita tidak memandang guru kita seperti manusia biasa. Fa hadhihi an-ni'amul 'azima al-mutawaliya 'alaikum fadlun min Allah ta'ala bisabiqati judin wa fadlin minhu subhanahu. Maka ketahuilah bahwasanya ini nikmat anugerah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu dituliskan untuk kita sebelum kita lahir ke alam dunia untuk mendapatkan anugerah yang begitu indah dari Allah. Falau lam yakun illa an tahfazu shama'ila habibikum Muhammad wa tahfazu hadhihi al-aqidah allati tusamma bi'aqidatil 'awam wa hiya bi'aqidatil 'ulama al-a'lam. Dan apabila cukup saja kalian ini bisa menyebutkan dan menghafal daripada sifat-sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kalian bisa menghafal daripada yaitu aqidatul awam, yang mana sebenarnya ini bukan orang buat untuk orang awam, akan tetapi untuk ulama ila alam, para alim ulama yang benar-benar ilmunya teruji. Faqad ishtamalat hadhihi al-aqidatu ala faqad ishtamalat hadhihi al-aqidatu ala mujmal ma yajibu ala al-insan an ya'lamahu wa an yahfazahu wa an ya'taqidahu wa yu'minu bih. Dan ini akidah bukan akidah sembarangan, tetapi setelah dikumpulkan dan diringkas di dalam satu akidah yang mana wajib bagi seseorang untuk menghafalnya, membacanya, sekaligus mengimaninya, sekaligus menjadi pegangan di dalam keyakinannya. Min sifatillahi ta'ala al-wajiba wal-jaiza wal-mustahila wa ma yakunu lil-anbiya wa ma fiha min shama'ili rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa qad ijtama'at ala as-sam'iyat wal-ghaibiyat wan-nubu'at. Begitu juga di dalamnya disebutkan daripada sifat-sifat yang wajib untuk Allah, sekaligus yang mustahil dan juga yang jaiz. Begitu juga sifat-sifat yang wajib untuk para rasul, dan juga di situ disebutkan bagaimana perbedaan antara sifat-sifat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khususia-khususianya. Wa hadzal maulid alladhi fil juz'il awal 'anil hadratil ilahiyyah wa fil juz'u ba'dal maqam fil hadratil muhammadiyah. Yang mana ini terbagi dua di dalam dari itu akidah tersebut. Bagian pertama menceritakan tentang masalah uluhiyah ketuhanan, dan bagian yang kedua ini menceritakan tentang khususiyah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kuntum min ahli hadza syan, apabila engkau ini benar-benar ahli di dalam bidang ini, fala yaliqu bikum an ta'sullaha ta'ala, maka tidak pantas untuk kalian untuk bermaksiat, berdosa kepada Allah. Wala yaliqu bikum an tu'ridu 'anillah, dan tidak pantas untuk kalian untuk berpaling daripada Allah. Bal takunu sufara'a 'anillah, tetapi kalian menjadi orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. La takhruj min hadzal majlis illa bi nawraniyatin fi qalbik tashu'uha fi ahlik wa fi kulli man yalqak, sehingga tidaklah keluar kita dari majlis ini kecuali hati kita diliputi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, yang mana cahaya tersebut akan memancar untuk saudara kita, keluarga kita yang ada di rumah. Wa nas'al min Allah taala an yubarik lana fi hadzal ijtima' wa yaj'al ijtima'an marhuma wa yunzil علينا من بركات سيدنا الحي محمد بن علوي الحداد ومن فيه من الاولياء والصالحين. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang berkah dengan keberkahan daripada sahibul hadrah wal maqam al habib Ahmad bin Alwi al Haddad. Wa yubarik fi habibana Hasan wa yutul umur lana wa yanfa' Allah bihi al bilad wal ibad fi dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Begitu juga dipanjangkan umur guru kita Habib Hasan bin Jabbar ke dalam sehat wal afiat, sehingga seluruh negeri dan penduduk negeri bisa mengambil manfaat daripada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadirin sebelum